Nah, sahabat, di video kali ini Kang Rauf mau bincang-bincang aja ya sama Neng Intan. Oke, salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, sahabat. Nih, kita mau tanya-tanya sama Neng Intan. Kan sudah lama ya, 4 bulan kita nggak jumpa ya. Iya. Jadi kita ini mau tanya-tanya situasinya bagaimana gitu di kota. Apa dia betah apa gimana gitu, nyaman apa enggak gitu ya, Neng? Nah, nih. Di kota itu kumaha proses, Nak? Betah? Alhamdulillah betah. Alhamdulillah. Nyaman, sama lingkungannya juga nyaman. Alhamdulillah. Orangnya pada baik. Alhamdulillah. Oh, di sana? Iya. Kang Rauf baik enggak? Wah. Baik. Alhamdulillah. Ya. Nah, sahabat, mohon maaf ya kita di sini ya, Neng. Jadi kita ini duduk di sini karena terik matahari panas ya, Neng. Di sini duduk ya, enak ya. Nah, jadi sejuk gitu, sahabat. Di bawah pohon manggis. Manggis. Manggis-manggis dirimu. Manis. Nah, di bawah pohon manggis ya, sahabat. Berarti Neng tuh alhamdulillah kerjaan di sana maksudnya nyaman gitu ya. Alhamdulillah nyaman. Oh, ya syukur alhamdulillah rabbil alamin ya, sahabat Rauf ya. Talent Kang Rauf, Neng Intan ya. Yang cantik, dia kerja di sana nyaman katanya, syukur alhamdulillah gitu ya. Nah, di ada kesempatan di hari ini alhamdulillah juga Kang Rauf bisa jumpa sama Neng Intan. Mungkin ya kita ini sebagai saya ini kan YouTuber ya. Neng Intan talent, jadi melepas rindu, bukan melepas rindu yang lainnya gitu ya, sahabat. Kita Neng anggap kakak beradik gitu ya. Kakak beradik. Nanti marah ke sana. Kalau malam tuh misalkan ada apa, misal pulang dari kerja ada hiburannya lah enggak gitu, misal jalan, ada sempet enggak jalan kemana, misal ke ya biasa misal ke mall apa gitu, ada masih ada nggak? Kan Intan kerja di mall. Oh, di mall. Oh, jadi nggak usah kemana-mana lagi langsung. Iya. Oh, di mall tuh restorannya di mall. Restorannya di mall. Restorannya di mall, sahabat. Kena AC mulu deh. Yang dibikinnya itu, Neng, restoran tuh makanannya khas apa aja? Jepang. Terus berapa macam? Banyak. Oke. Ada apa? Semut. Banyak. Nah. Udah deh, mampir di situ ya semut. Jadi banyak ya. Banyak makanan. Oh, iya, gitu ya. Banyak. Tapi kayaknya kalau orang-orang yang makannya itu kan restoran Jepang ya. Yang biasa yang somsi itu orang-orang Jepang atau orang Indonesia gitu? Orang Indonesia juga. Jadi bercampuran gitu. Iya. Jadi kan kalau Indonesia orang Arab. Jadi itu kan bukan nyampon biasanya kalau di apa di Jakarta tuh kantor dulu ya, waktu di Jakarta di Cengkareng gitu ya. Kalau restoran Jepang khusus biasanya orang Jepang itu mah enggak ya. Gitu. Kalau misalkan dari Cina, orang Cina gitu kebanyakannya gitu juga. Tapi itu mah bebas gitu ya, enggak ini apa, orang mana aja bisa makan di situ ya. Itu kan kalau menurut itu kan tertentu, Neng, restorannya. Iya. Kalau yang misalkan orang Cina itu makanannya itu. Jadi makanannya khas orang Cina gitu. Jadi maksudnya jadi orang tertentu orang Cina aja yang makan gitu. Kalau Kang Rauf mah biasanya makannya bukan restoran, warteg. Pasar malam enak ya, Neng. Biasanya. Iya. Orang Indonesia mah emang gitu. Iya, warteg. Jadi situasi di situ Neng tuh udah nyaman gitu. Iya, udah nyaman. Udah nyaman banget kerjanya. Alhamdulillah ya. Berarti dong kita tuh bisa semua hidup kerja di situ. Kalau nyaman. Bisa. Itu tergantung Neng aja mungkin. Ya mudah-mudahan aja. Kan sekarang ini di zaman sekarang kan kerjaan susah ya. Susah. Kerja di kampung aja nih, musim kering mana ada kerjaan ya. Kang Rauf juga tidur setiap hari. Udah apa kerjanya apa? Udah serabutan di kampung juga. Iya. Belum hujan-hujan, tani juga
tanahnya masih kering. Semalam hujan nggak? Hujan cuman dikit deh. Gerimis. Gerimis. Iya ada. Kayak gerimis menunda. Emang tadi ya hujan? Gerimis dong. Nah, berarti sami. Sugan terek agung berarti itu. Sugan terek agung. Tipek. Nah sahabat Raup, bagi kalian yang baru menemukan channel Karaup ya, dibantu ya di subscribe ya sahabat, dan bagi kalian yang support Kang Raup jangan bosan-bosan ya, simak terus video Kang Raup dan jangan lupa di like di share ya sahabat. Kita langsung lagi kita nyatanya nih kita kemarin bawa oleh apa kan kemarin bawa habis. Udah habis. Udah habis. Sudah ya? Kan di hari Minggu. Oh, begitu ya. Begini ya, kan apa ya? Setiap ada komenan dari mana gitu ya. Temen yang support sama Kang Raup aja, yang suka sama Intan. Katanya Kang Raup kapan diplog lagi gitu Intan. Saya bilang kan Intan sekarang sudah di Jakarta. Iya. Paling bisa ngonten juga waktu pulang. Oh begitu ya. Kan kemarin Kang Raup publikasikan karena itu sahabat rekaman yang kemarin itu sebenarnya udah lama itu. Cuman prosesnya kehapus. Pas ketemu lagi di Google Foto ada nimbul lagi. Di download itu satu hari saya yang download video itu. Kan banyak nih. Iya. Ada berapa jeda atau mungkin 18 jeda. Jadi di download lagi. Lama lelet. Edit lagi dipublikasikan nonton katanya ya pikir mungkin bulan-bulan ini padahal udah lama. Oke sahabat, di video kali ini mungkin di akhir aja sudah bincang tanya-tanya sudah ya Neng. Gimana Jakarta panas? Panas kok. Panas ya? Enggak sama hatiku panas. Enggak biasa ya. Biasa aja. Nah sahabat, di video kali ini mungkin diakhiri aja. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang ceria kenapa ya? Masih dingin, no? Kedinginan? Lemes. Lemes. Lu makan? Kacen. Mama lah tuh nih.